jangan dengan membelikan baju baru meski harga tidak terlalu mahal, tapi setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab tugas kedua. Pendidikan merupakan hak asasi manusia atau HAM yang harus dipenuhi haknya sesuai pasal 28C ayat 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, kita boleh berbeda warna kulit, beda ras, dan beda agama. Tetapi kalau kita ingat, darah sama merah dan tulang kita sama putih, itulah yang diwujudkan dalam bendera Indonesia, bendera kemanusiaan Indonesia. Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Sedangkan desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengemukakan manfaat demokrasi Pancasila. 1. Kesetaraan sebagai warga negara bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama sederajat. 2. Pluralisme dan kompromi. 3. Menjamin hak-hak dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rismawati dari kelas 11 IPS 5. HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, adalah konsep HAM dari individualistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehandra, kelas 10 dari MIPA 4. Menurut saya, perbedaan warna kulit dan agama sudah sering terjadi. Kita hanya perlu menghargai satu sama lain dan memahami nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh adu domba orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehandra, kelas 10 dari MIPA 4. Menurut saya, perbedaan warna kulit dan agama sudah sering terjadi. Kita hanya perlu menghargai satu sama lain dan memahami nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh adu domba orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rismawati dari kelas 11 IPS 5. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang dasar, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari peta pelajaran PPKN pertemuan ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sapila dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari peta pelajaran PPKN pertemuan ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sapila dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari peta pelajaran PPKN pertemuan ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki kepada negara. Sasmini Aprianti dari kelas 10 MIPA 4. Pendapat saya, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya cita pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hal yang sering terjadi di Indonesia ini dan yang sangat berhubungan dengan Pancasila ini dapat dihindari dengan cara masyarakat Indonesia harus melaksanakan nilai Pancasila, terutama sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya semangat persatuan, maka bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah. Hal yang sering terjadi di Indonesia ini dan yang sangat berhubungan dengan Pancasila ini dapat dihindari dengan cara masyarakat Indonesia harus melaksanakan nilai Pancasila, terutama sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya semangat persatuan, maka bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasra Aulia dari kelas 10 IPS 3. Suprastruktur adalah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas atau kekuasaan negara. Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Dewi Sesariana Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, tumpang tindih pekerjaan tidak baik dan harus dihindari karena pekerjaan dapat terbengkalai dan tidak selesai. Seharusnya antar lembaga saling bekerja sama dan berkoordinasi agar pekerjaan atau proyeknya cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang kewenangan tumpang tindih. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan. Cara mengatasinya adalah dengan membentuk suatu aturan yang menjelaskan dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serunisa dari XIPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan mengungkapkan pendapat saya. Pendapatnya adalah, hubungan timbal balik itu menurut saya sangatlah bagus karena bisa mendapatkan kerjasama yang baik sama lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widawati, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang menimbulkan kebisingan antar lembaga, yaitu kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Bermanah dari kelas 10 MIPA 1. Meskipun kita berbeda agama, ras, warna kulit, kita harus saling menghormati dan saling menjaga suatu sama lain agar tidak menimbulkan perpecahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak korupsi, pemerintah yang selalu mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu, dan mesejahterakan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ristiana Suhenda dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, seharusnya kita tidak boleh menghina suku, ras, agama, warna kulit. Karena dengan itu kita bisa berpecah belahan. Dan seharusnya kita harus sering-sering menyaring berita dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Alifah dari kelas 10 IPS 4. Menurut pendapat saya, ada ormas atau perorangan yang tidak toleransi terhadap agama atau adat istiadat karena tidak paham mengenai sila-sila Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Alifah dari kelas 10 IPS 4. Menurut pendapat saya, ada ormas atau perorangan yang tidak toleransi terhadap agama atau adat istiadat karena tidak paham mengenai sila-sila Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nadia Ristiana Suhenda dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, seharusnya kita tidak boleh menghina suku, ras, agama, warna kulit. Karena dengan itu kita bisa berpecah belahan. Dan seharusnya kita harus sering-sering menyaring berita dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Kekuatan sumber struktur politik yang tergolong dalam lembaga tinggi negara adalah 1 MPR, 2 DPR, 3 DPRD, 4 Presiden, 5 MA, 6 MK, 7 KY, dan 8 BPK. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Angelina, kelas 10 IPA 5. Menurut saya, berharap nantinya tak ada lagi lembaga yang memiliki fungsi tumpang tindih. Setiap lembaga akan menjalankan fungsinya masing-masing dengan efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara Republik Indonesia wajib dan berhak membela negara karena itu merupakan salah satu bentuk patriotisme, kebanggaan serta rasa cinta yang dimiliki untuk negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Penyimpangan merupakan perilaku sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Menurut Paul B. Horton, perilaku penyimpangan adalah sikap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pilar Penita dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan komisi nasional. 3. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustina dari kelas 11 IPS 5. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu 1. Pembentukan Komnas HAM, 2. Pembentukan Instrumen HAM, 3. Pembentukan Komisi Nasional, 4. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menyampaikan tentang 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal tersebut, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menyampaikan tentang 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal tersebut, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Lestari dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, kita harus saling menghargai dan menghormati atas perbedaannya ras, suku, dan agama bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia saling hidup rukun dan damai. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Lestari dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, kita harus saling menghargai dan menghormati atas perbedaannya ras, suku, dan agama bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia saling hidup rukun dan damai. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang belajar di rumah. Nah, karena sekarang ini ada pandemi virus corona, pemerintah negara Indonesia mewajibkan seluruh pelajar untuk belajar di rumah. Menanggapi hal tersebut, saya sangat setuju sekali, karena dengan belajar di rumah, kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintah yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Pahrija dari kelas 10 IPA 3. Pendapat saya, tidak memaksa warga tertentu untuk memilih agama tertentu dan saling menghargai antar suku
dan tidak mudah terperdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsah. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Kenapa pejabat saling menjatuhkan? Dikarenakan adalah haus kekuasaan dan keserakahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipani Aura Andani dari kelas 10 IPA 5. Menurut saya, terjadinya adu domba dikarenakan oleh satu oknum yang melakukan rasisme kepada oknum lain sehingga dapat menimbulkan konflik perpecahan antara dua oknum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipani Aura Andani dari kelas 10 IPA 5. Menurut saya, terjadinya adu domba dikarenakan oleh satu oknum yang melakukan rasisme kepada oknum lain sehingga dapat menimbulkan konflik perpecahan antara dua oknum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ciri masyarakat politik adalah 1. Adanya kelompok yang diperintah dan memerintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat masyarakat. 5. Dapat menerima perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tugas PKN mengenai kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Jawabannya, karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawa Rahmawati dari 10 IP 1. Kita sebagai warga negara wajib membela negaranya sebagai bentuk kebanggaan dan rasa cinta kita terhadap negara kita. Dengan membela negara, kita juga mempertahankan jati diri kita sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani. Saya dari kelas 10 IPS1. Saya akan menyampaikan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal tersebut, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.